Pemirsa, ukuran sentimen konsumen Australia menunjukkan keterpurukannya pada bulan Mei 2023. Indeks sentimen konsumen Australia turun dibandingkan bulan April. Indeks sentimen konsumen Australia mengalami penurunan pada bulan Mei 2023. Hal ini terjadi setelah kenaikan suku bunga yang mengejutkan oleh Reserve Bank of Australia dan anggaran federal yang cukup mengecewakan, di mana hal ini dapat mengaburkan prospek keuangan rumah tangga serta ekonomi nasional. Indeks sentimen konsumen Westpac Melbourne Institute yang dirilis pada Selasa 16 Mei turun 7% ke level 79. Angka indeks ini menunjukkan keterpurukan karena lebih banyak masyarakat yang pesimistis dibandingkan optimis. Kepala Ekonom Westpac, Bill Evans, menyampaikan bahwa dua perkembangan utama selama sebulan terakhir adalah keputusan mengejutkan dari RBA untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% pada bulan Mei dan anggaran federal. Reserve Bank of Australia pada bulan ini mengejutkan pasar dengan menaikkan suku bunga setelah sebelumnya para trader memperkirakan adanya jeda. Namun inflasi ini berada di level tertinggi dalam 30 tahun terakhir, yaitu 7%, membuat suku bunga yang lebih tinggi lagi diperlukan untuk menurunkannya. Adapun dengan inflasi yang membandel dan harga energi yang lebih tinggi, ini berarti konsumen nantinya akan menunda untuk membeli barang-barang rumah tangga utama. Berbagai sumber IDX Channel.